Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi mempertanyakan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan yang masih dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat sekitar Kota Jambi. Fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan masyarakat di Kota Jambi untuk mendapatkan akses pelayanan yang baik dan prima di rumah sakit dan puskesmas semakin sulit didapatkan oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi, pada saat selesai paripurna DPRD Kota Jambi beberapa waktu lalu, yang mana dirinya menyampaikan bahwa perlunya fasilitas kesehatan dan pelayanan yang baik untuk masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Jambi. Dirinya juga meminta agar pelayanan kesehatan yang digunakan masyarakat, baik menggunakan BPJS Kesehatan dan umum, dapat dilayani dengan sebaik-baiknya. Penyegaran lah dari ASNP bukan untuk tanggung jawab PJ bisa itu bisa mengevaluasi ya, seperti contoh tadi masalah rumah sakit umum tadi memang kejadian ulang-ulang pelayanan memang seperti contoh yang tidak punya BPJS punya Jambi Buka kadang-kadang ditolak nah, kami sebagai anggota dewan ya kita pun intervensi akhirnya bisa jadi hari ini. Faktor kemanusiaan aja lah, harusnya kan setiap kanser kita Sandi, Cik TV, melaporkan.